Nyai? 16, Nyai. Berapa? Nyai udah buat. Ya udah, enggak usah dikembaliin. Mas Belok tuh, menurut Mas Belok, Bu Siti itu gimana? Jadikan inspirasi. Jangan pelit-pelit lah, jangan muluk-muluk di dunia mah, apa lagi sih pengen dicari. Ya Bu ya? Iya. Jangan berbuat baik aja sama-sama. Kita gak orang jahat aja, kita baikin. Malu-malu udah ketangkan buruk lagi. Udah enak, lega. Ini teman saya ya? Ini. Saya tadi mau beli malas. Ya kan malas ya? Saya sama Lisa. Ibu Siti yang jualan. Dari ceritain dulu. Minum itu aja bengkoangan. Tapi pambangin aja nih. Di malamnya. Kita seru. Kita kasih segelas. Enak ya, adem ya. Terusnya gak adem. Ini Nyai makan bengkoang aja. Tiap hari makan aku tuh. Tadi Nyai minum. Terus kata temen aku. Bengkoang sekarang di rumah sakit. Masih makan lagi loh. Banyak bakteri. Terus aku nanya bakteri itu apa sih? Kayak kuman. Kayak kuman. Ya Allah, kalau kerja kan namanya aku atau lap-lap kan nggak pakai masker ya, kali ini masuk ke dalam. Iya, bakteri kotoran, nggak pakai masker. Mutan sini kalau gitu kan jadi berarti kan itu mah cacingan lu ini bakteri. Terus dibawa ke rumah sakit situ Bu, pasti kan bilang, eh kamu mau jemput, mau besok kagak? Benar saya bilang kalau di rumah aja aku lihat tuh, mari begini. Ada barang nggak di mesin? Ada lambung segala macam sih. Lah kalau dibilangin nggak mau sih, duit mah sayang, nyawa orang mah nggak sayang, belayang mah bodo amat aku duit. Kalau aku mah nggak mikir duit sayang, yang mikir duit mah bisa dicari. Kalau nyawa udah melayang nggak bisa balik. Oh warga dengerin ceramah Bu Siti sore hari ini, makasih Bu Siti. Dari Tegal. Emang Bu Siti tinggalnya di mana, Bu? Di Kecamatan Cipondo. Oh, Kecamatan Cipondo. Kalau misalnya di sini, belum tentu artanya nyaruin di sana mah artanya. Saya kalau aku sakit, duh ya Allah ya Robi. Udah, sakit apa? Jadi peduli banget ya, Bu ya. Perhatian. Sakit apa? Aku badan panas, Pak. Jangan-jangan tipesnya kamu ya? Enggak tahu deh. Bukan. Nih, gua kasih duit ke dokter sana pergi. Ke Bogja sama siapa? Jalan aja sih koyong. itu peduli yang gimana ya namanya ya? Iya. Gue itu mau bawa disuruh jalan ke rumah sakit. Enaknya dianterin. Ya udah, tak ambil mobil. Duitnya mau dikepon, diorang pinggir jalan. Gitu, ngambil mobil. Tapi jangan pakai aset. Nah, budenya pingsan pakai aset. Allah wakbar, kan gitu nyatanya. Udah di dianterin, jadi kan nggak pakai hasil aku gerak, dibuka jendelanya kalau gerak, dianterin. Terus kan udah, Bude Siti mah bukannya sakit apa-apa, banyak mikiran dia. Mikirin apa sih Bude? Emang kayak lu udah kaya makan tidur, nggak mikir. Kamar doang segini, gede-gede. Tepat tak, tepat tak. Iya, tiga setengah. Sama. Bu Siti jalan kaki kemana aja, Bu? Ya, kalau Selasa ke sini. Nanti ke Jogja. Kalau Selasa ke tempat Ibu. Oh, Selasa. Kalau dari Senin ke cuma Yutip. Oh, ada jadwalnya. Kalau hari Jumat, komplek Garuda. Oh, Garuda sih. Kalau hari Minggu, belakang kecamatan sampai Kampung Gunung. Jadi seminggu 4 kali. Oh, Sabtu libur? Kalau Sabtu libur, sama Rebo ngaji. Oh, liburnya. Jumat ngaji. Senin kemarin ngaji juga aku gak ngaji. Aku buat jamak di TK, kamu ngaji gak? Lali bangun tidur muter-muter, ntar jatuh gak ada ngangkat. Yaudah aku berangkat sendiri ya. Yaudah kamu. Sampai 2 jam aku pulang ngaji. Coba itu lihat Mbak Siti masih itu enggak? Masih tiduran enggak? Ti, apa sih Bu? Kamu udah makan lah, enggak pengen makan. Memang pulang. Lantar sakit lu. Ini aja udah sakit. Makan. Belum pengen. Belum pengen makan.
Kacang 10.000. Lagi di telepon. Awas Bu Siti, pelan-pelan. Tapi Bu Siti jalan kemana-mana sih? Ini warga Bu Siti ini jualan jajanan gitu. Jalan kemana aja? Oh, jualan jajanan Bu Sitinya. Udah ambil lah, udah beli lah. Kasih banyak, alhamdulillah. Biar Bu Siti, ya amin, sehat terus. Bu Siti kok makanannya dibagi-bagi ya, Nyai, ya? Iya, ada yang mau. Baik banget. Emang yang dari dulu begitu doang. Kalau pelit, kuburannya sempit. Oh iya. Kenapa Bu Siti? Kalau pelit, kuburannya sempit. Oh, nggak usah pelit-pelit ya. Masya Allah. Kalau bisa nyari duit, nih, kalau bagi nggak punya, kalau bagi duit nggak punya duit, gimana ya? Ya kue aja. Tolak, Bu Siti ini harus dicontoh ini. Iyalah. Bagus ini. Jualan udah jalan kaki keliling, jajan nih, dibayar nggak ya? Mau. Kenapa Bu Siti? Orang-orang kan pada dapat duit dari pemerintah ya. Iya. Udah diatarin, udah tanda tangan. Enggak dikasih, yang cuma makan tidur dikasih, itu orang bodoh, orang bego. Gue buat model udah dipoto di meja nih, makanannya dipoto, orangnya dipoto. Lah duitnya mana lo gitu. Yang orang gak pernah jatuh, gak pernah apa, dikasih duit, goblok. Oh iya, iya. Aku minum. Jangan lupa subscribe guys. Enggak apa-apa Bu Siti, yang penting sehat Bu Siti, dikasih ya? Rezeki banyak toh. Yang 6.016. Iya, goblok banget saya bilang. Yang orang enggak pernah dagang, enggak pernah apa. Laporan di foto-foto doang terus langsung suruh ngambil duit, goblok amat. Kalau dilaporin ya sih ketangkep juga. Tapi Bu Siti kan orang baik, enggak mau lapor-ngelaporin ya Bu Siti. Mau males ya. Aku ini aja dagang modal sendiri loh. Dari mamaku hidup sampai mamaku udah enggak ada. Ini aslinya dapat duit enggak dimakan tuh. Oh iya, melon. Uang aja. Iya. Gimana Mas Blok tuh? Menurut Mas Blok Bu Siti itu gimana? Jadikan inspirasi. Jangan pelit-pelit lah, jangan muluk-muluk di dunia mah apa lagi sih pengen dicari ya Bu ya? Iya. Jangan berbuat baik aja sama-sama. Kita nggak orang jahat aja, kita baikin. Kalau kita pulang udah kasarat kan balasan kita bukan sama orang lain, balasan kita kan sama yang di atas. Amin. Menaik Bu? Bu? Perlu denger tadi yang apa yang diomongin AA dulu. Enggak denger dia. Enggak denger yang dia ngomongin A bloknya. A ngomong apaan? Dengar. Dengar, dengar tuh. Gimana menurut Perlo Bu Siti ini? Mas Siti baik. Sosok yang tegar. Tegar, tabah, sabar. Sehat-sehat. Bu Siti mah udah lama sini Bu Siti ya? Dari umur 30 tahun. Udah 30 tahun di sini. Oke Bu Siti, makasih banyak waktunya udah sharing, udah yang ngajarin Bu saya, Blok, Perlo semua. Biarpun kak gitu juga sangat bermanfaat ngajarin hal-hal baik. Ini sama Nyai. 16 Nyai. Berapa? Nyai udah bayar. Udah usah dikembaliin. Nyai udah bayar? Ya, udah bayar. Hah? Udah bayar. Iya, udah bayar. Oh, dibayar benda semua tuh. Bayar. Inspirasi buat kita semua. Belok juga bayar. Gak mau dibalikin. Jatuh apa nunggu jatuh? Itu samping. Buat bayar ojek. Oh, pulangnya ojek. Amin. Ya, Bu Siti. Amin. Semuanya lancar. Amin. Kamu diterima di sisi Allah. Aku gak bisa balas Allah. Amin. Keluarga Bu Siti yang terima kasih banyak untuk selalu support channel ini.
doa terbaik ke teman-teman dimanapun berada, amin. Yang baru menemukan channel ini, minta supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat, jika enggak diabaikan aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luar biasa itu Siti ini. Itu buat dari kulkas sendiri tuh sayang-sayang rujak tuh jadi satu enggak tahu plastik ini nih. Taruh kulkas dan kan besok bisa plastik. Iya. Taruh mama udah pulang. Udah. Masih mama.